Apanya gimana? Oh, ini belum dilepas ya. Ini adalah gerbang untuk menuju lokasi Batu Siri Bulur. Nah, ini untuk masuk ke areal memasuki Mulut Naga. Untuk memasuki menuruni areal, kita harus melalui pintu yang berbentuk naga. Kita masuk ke Mulut Naga kurang lebih 50 meter mulut sampai di lokasi. Pada hari Minggu lumayan banyak untuk pengunjung. Ayo Pak. Enak kayak Rikin kok. Nah, ini kita sudah masuk di area utama untuk wisata Batu Siri Bulur. Kita ikuti terus petualangan kami berjalan menuju seluruh area Batu Siri Bulur.
sini masih di area lokasi Gunung Batu Seribu Lur. Di bawah ada air terjun kecil. Kita mau mencoba melihat. Ini penampakan air terjun mini di dalam area Batu Seribu. Di sini air terjun ini kayaknya ditampung untuk air bersih ya, untuk supply ke desa-desa. Terlihat di sini banyak bak-bak penampungan yang nantinya didistribusikan ke desa-desa melalui pipa-pipa. Demikian sedulur-sedulur kafe perjalanan kita di objek wisata Batu Seribu. Nantikan untuk busan kami di objek wisata lainnya. Selamat siang, sampai jumpa.